Ketua Bapemperda DPRD Kota Sorong, Syamsuddin Johan, mengajak penggiat olahraga yang membutuhkan perda pendukung kegiatan olahraga agar mengajukan untuk dilakukan kajian akademisinya. Ajakan Ketua Bapemperda DPRD Kota Sorong, Syamsuddin Johan, disampaikan menanggapi tema Hari Olahraga Nasional 9 September 2023, Gelanggang Semangat Pemenang, yang ditetapkan Kementerian Pemuda Olahraga untuk mendorong perhatian daerah mendukung kegiatan olahraga. Sebagai daerah pencetak atlet-atlet berprestasi, sejumlah cabang olahraga tingkat nasional dan internasional, perlu ada perhatian pemerintah daerah sehingga kepada penggiat olahraga terutama di Kota Sorong diajak mengajukan usulan yang dibutuhkan dari Pemda untuk diterbitkan peraturan daerah. Banyak orang berlomba-lomba ditawarkan menjadi ketua cabang olahraga, namun tidak berbanding lurus dengan aktivitas untuk mendorong atlet-atlet menorehkan kembali kejayaan atlet Papua di berbagai cabang olahraga nasional dan internasional. Alasan dirinya mengajak masukan penggiat olahraga untuk dilakukan kajian akademis, karena sampai saat ini belum diketahui penyebab penghambat pembinaan atlet berbagai cabang olahraga. Prestasi atlet menurut politisi Gerindra Kota Sorong yang keseharian menjadi anggota Komisi 2 Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan perlu menjadi perhatian mengingat sejumlah atlet yang telah berprestasi mampu mengangkat ekonomi keluarga atlet berprestasi tersebut. Tim Liputan CWM Channel.